Selamat datang di Melot TV. Kali ini kita akan membahas 9 drama terbaik yang dibintangi oleh An Yoo-seok. 근데 그중에 내가 제일 좀 처지는 편이랄까? 그래서 항상 1등 콤플렉스가 있었구만. 솔직히 나 너 처음 봤을 때부터 좀 거슬렸었어. 다시 알려줘. 무슨 방법? 리셋. 9. One More Happy Ending. Setelah mengalami perceraian yang menyakitkan, Han Miro yang diperankan oleh Jang Na-ra bangkit kembali dengan mendirikan agen konsultasi perjodohan untuk para janda dan duda. Ia berusaha memberikan One More Happy Ending pada kliennya. Tapi melihat mereka bahagia, sepertinya Mimo bertanya-tanya apakah ia juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Song Soo-hyo yang diperankan oleh Jung Kyung-yo yang merupakan seorang reporter. Dan 나랑 결혼해줄래? 8. Happy Home. Drama ini bercerita tentang Sambong yang memiliki restoran China. Ia baik dan sangat otoriter terhadap keluarganya. Sambong memiliki seorang istri dan 3 anak, yakni Hai Ryung, Man Ho, dan Hai Won. Ketiga anaknya tersebut tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Dalam drama keluarga ini, An Yoo-seok menjadi pemeran pelengkap bernama Choi Chul-soo. 맛있게 드셔주셔야 돼요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 여기 밖에 못하거든요. 그래, 그럼 다음에도 선생님이 저야겠네. 7. Entertainer. Kisah tentang Shin Suku yang diperankan oleh Jisung yang karirnya sebagai manajer grup idol Jackson hancur karena dikhianati oleh orang terdekatnya. Ia kemudian bertemu dengan Jo Hanul yang diperankan oleh Kan Min-yuk, CNBLUE, remaja dengan bakat besar dalam musik. Ia bertekad menyebutkan band bernama Tantara dengan agensi kecil yang baru dibangunnya. Namun masalah dihadapi oleh Hanul karena tuduhan pelecehan seksual. Ia pun bersama kakak perempuannya, Gurin, yang diperankan oleh Yeri mencari jalan keluar untuk itu. Di drama ini, An Yoo-seok berperan sebagai pemeran pelengkap bernama Ji-nu. Nomor 6. Queen of Ring. Nani yang diperankan oleh Kim Sul-gi merupakan sosok gadis yang jelek dan hal ini telah mempengaruhi dia untuk menjadi jahat. Suatu hari dia menerima sebuah cincin yang menyimpan rahasia sebuah keluarga. Di sisi lain ada Se-gun yang diperankan oleh An Yoo-seok. Dia sangat tampan tapi dia memiliki kepribadian yang berdarah dingin. Karena keajaiban cincin tersebut yang membuat Nani menjadi wanita idamannya dengan penampilan yang cantik. Nomor 5. My Father is Strange. My Father is Strange bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang dikepalai oleh Byun Han-su yang diperankan oleh Kim Yong-jul dan istrinya Na Yong-sil yang diperankan oleh Kim Hae-suk. Mereka memiliki 4 anak yakni Si Sulung, Byun Jong-yun, dan 3 adik perempuannya Byun Ye-yung, Byun Ra-yung, dan terakhir ada Byun Mi-yong yang diperankan oleh Jung So-min. Keluarga Byun Han-su hidup bahagia dan harmonis hingga datangnya An Jong-hee yang diperankan oleh Lee Jun. Jong-hee mengaku sebagai bagian dari keluarga dan anak dari Byun Han-su yang telah lama hilang. Dalam drama ini, An Yoo-seok berperan sebagai pemeran pendukung bernama Park Jul-su. Intern. 내가 확신 못 하겠다. 얼마 전에 유도 행사도 같이 다녀왔다지 않았어? 친한 거 아니었어? 4. Still 17. Bu Seri mengalami kecelakaan tragis hingga membuatnya koma selama bertahun-tahun. 13 tahun kemudian, ia terbangun dan mendapati dirinya telah berusia 30 tahun. Sejak saat itu, Seori yang telah dewasa, yakni yang diperankan oleh Shin Ye-sun,
mengalami krisis identitas. Fisiknya memang telah berusia 30 tahun, tapi jiwanya masih terasa 17 tahun. Dalam drama ini, An Yeon-seo berperan sebagai second lead bernama Yoo Chan. 해외 군동 가는 길인데. 아, 나 원래 이 시간에 그 자전거 타러 가는 거 알죠, 아줌마? 네? 스티커 보니까 뭐가 잠깐 생각나서 가요. 자, 출발합니다. 허리 꽉 잡아요. 네. 어, 어떡 Nomor 3, A Test. Seorang jaksa cantik bernama Go Seon yang diperankan oleh Park Bo Young adalah orang yang pandai dalam pekerjaannya. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan dan meninggal. Namun ia dihidupkan kembali dengan kekuatan misterius dan memiliki penampilan yang berbeda. Sebuah manik beslah yang membangkitkan Go Seon dari kematian. Manik tersebut membangkitkan orang dari kematian dengan penampilan mereka berdasarkan dengan jumlah kebajikan mereka. Di sisi lain, Chamin yang diperankan oleh An Yoo-seok merupakan penerus perusahaan kecantikan. Ia sangat cerdas, rendah hati, dan mempunyai karakter baik. Chamin juga mengalami kejadian buruk, di mana dirinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Namun dengan manik ebeslah Chamin dihidupkan kembali. Pada kehidupan yang baru, Seo-yeon bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum, sedangkan Chamin bekerja untuk Go Seo-yeon di firma hukumnya. 그럼 뭐야? 아닌 게 진짜 아무것도 없다는 거야? 제일 중요한 걸 알죠. 얼굴. 얼굴? 얼굴은 둥글고 헤어스타일은 벗겨지진 않았고 응. 그냥 보통. 보통? 네, 그리고 살짝 그게 반곱슬. 야, 이렇게 생겼어? 너 이거 그 찾으라고 그린 거 맞지? 왜? 뭐? 야! 누구야? 누구야? Nomor 2, Dokter Romantik 2. Berkisah tentang seorang dokter bernama Bu Yong Joo yang diperankan oleh Han Suk Kyu. Ia dikenal akan kejeniusannya dalam menyembuhkan pasien. Namun tiba-tiba ketika sedang berada di puncak karirnya, Yong Joo justru menghilang dan mengasingkan diri di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ia juga mengubah identitasnya menjadi Kim Sabu, atau dikenal juga dengan Teacher Kim. Di dalam sequel kedua ini, sejumlah dokter baru pindah ke rumah sakit Doldam. Di antaranya adalah Seo Woo Jin yang diperankan oleh An Yeo-seok. Ia adalah orang yang idealis, dan ada juga Cha Eun Jae yang diperankan oleh Lee Sun Kyung, yang berasal dari keluarga dokter. Kedua dokter muda ini mempunyai kepribadian yang sangat berbeda. Cha Eun-jae adalah dokter yang penuh percaya diri, sangat cerdas, dan selalu masuk daftar siswa elit di sepanjang perjalanan hidupnya. Baliknya, Seo Woo-jin, ia adalah seorang ahli bedah yang sangat sinis dan skeptis terhadap segala hal. Inilah yang membuat Woo-jin sulit didekati rekan-rekan kerjanya, walaupun ia sering dapat pujian dari profesor. Pertemuan mereka dengan Dr. Kim mengubah pandangan mereka soal hidup. "하자는 건데 절로 안 가?" 이거 펜! 펜이잖아. 아, 야, 아프다, 야, 좀. 아주. 야, 왜 이래? 야! Nomor 1. Lovers of the Red Sky. Red Sky, berlatar era Joseon. Drama ini bercerita tentang Hong Jeon-ki yang diperankan oleh Kim Yoo-jong, adalah seorang pelukis muda dengan bakat melukis yang jenius. Dia terpilih sebagai pelukis wanita pertama Joseon di Dohwaseok, yakni Akademi Lukisan Kerajaan Korea. Selain kemampuan melukisnya yang hebat, Hong Jeon-ki juga memiliki penampilan yang cantik dan kepribadian yang cerah. Baginya, melukis adalah segalanya. Suatu hari, Hong Jeon-ki bertemu dengan Ha-ram yang diperankan oleh An Yoo-seok. Haram adalah seorang perwira di Seo Wung-wan, sebuah kantor yang bertanggung jawab atas astronomi, geografi, seni ramalan, dan meteorologi. Dia kehilangan penglihatannya karena kecelakaan misterius ketika dia masih muda.
Terlepas dari penampilan luar haram yang tenang dan bijaksana, dia memiliki sisi gelap dan kepribadian ganda yang harus diperhatikan. Hong Chong-gi jatuh cinta pada haram, dan dia tidak peduli kalau dia adalah orang yang buta. Meski demikian, kehidupan di sana tidak akan mudah bagi pasangan itu, karena mereka dikelilingi oleh hubungan romantis dan politik kerajaan, termasuk Pangeran Su Yang, yang diperankan oleh Kwak Si Yang, yang memiliki pribadi yang kejam dan haus kekuasaan. Selain itu juga ada Pangeran An Pyong, yang diperankan oleh Gong Myung. Ia pribadi yang lucu dan berjiwa bebas. Tidak, aku akan menghargai. Aku akan menghargai. Kamu? Aku 너를 썼다. 그리워만 지는